Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait wacana dirinya disebut akan jadi penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat melakukan kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, Jokowi bilang dirinya masih jadi Presiden. Jokowi menambahkan sisa jabatannya masih 6 bulan dan tetap bekerja sampai saat ini. Sebelumnya Ketua MPR Bambang Susatyo mendukung rencana Presidential Club dengan bentuk formalnya seperti Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Ini saya itu masih jadi presiden sampai masih 6 bulan lagi loh. Masih presiden sekarang ini. Ya sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan. Pak Presiden, kalau terkait masalah pembangunan-pembangunan perusahaan.